Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Sultan Sumatera. Liputan kami kali ini tentang wisata kuliner yang ada di Kota Padang. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2020, kami berangkat dari studio menuju arah Lubuk Begalung. Dan katanya di sana ada tempat makan yang menyediakan aneka makanan khas Padang. Bagaimana keseruan kami? Yuk ikuti kami dan nonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari YouTube channel Sultan Sumatera. Oke bro, ini sate Padang tapi ciri khasnya Aceh. Sate Padang tapi ilmunya ilmu Aceh. Hey Sky, sate Padang rasanya rasa Aceh. Dia ponakan, jadi kelas berapa dia? Oke, selamat pagi, selamat datang di campnya Sultan Sumatera. Kebetulan campnya sekarang berada di wilayah Lubek, tempat nongkrong kita, yaitu di sekitaran Kota Padang juga. Kebetulan sama adinda kita, si Pia, yang berkenan hadir. Sebenarnya Pia ini masih sekolah ini. Nah, kebetulan kita juga kedatangan tamu dari US Marine juga. Kebetulan adinda saya juga ini, si Nofri, namanya Nofri. Dan kameramennya Babang Haryando, kebetulan artinya ada di sini nih. Salam sejahtera buat semua. Kita akan coba meliput pagi ini sate Tanjung Sabah di wilayah Lubek. Sebelum kita liput, kita cicipi dulu sate Tanjung Sabah ini. Untuk kameramen, nggak usah makan dulu, oke? Okay? Tempat makan sate Padang yang wajib teman-teman kunjungi jika berada di Sumatera Barat, Sate Padang Tanjung Sabah yang berlokasi di simpang lampu merah Lubuk Begalung 20 km arah Indarung dan berada di sebelah kiri jalan. Buka setelah sholat subuh dan tutup hingga jam 11 siang. Selain itu, Sate Tanjung Sabah juga buka pada sore harinya jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, bagi teman-teman yang memang sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, tidak ada salahnya untuk berkunjung dan mampir ke kedai sate Tanjung Sabah. Adinda kita Dayat, pemilik dari sate Tanjung Sabah. Sebenarnya bukan Dayat yang bikin, istrinya. Dayat ini cuma gelandangnya ini, gelandang utamanya ini. Oke, kita makan dulu bersama Adinda Pia. Kayaknya lumayan nyami si Pia-nya makan ini. Nyami ya Pia ya? Ini nyaminya bukan masalah satenya nih si Pia. Masalah hari paginya ini, pagi masih cerah. Ditemanin oleh rekan-rekan dan si Brewok Dayat. Kita makan dulu ya. Jadi Am, kan ya, tahunnya kemarin tuh Am, Sultan Sumatera ini kan tentang mobil kan. Am, mobil pergi ke Jakarta, ke tempat mana. Kok bisa sekarang nih jalurnya ke apa wisata menjajahi Sumatera Barat ini, Om? Ini awalnya konsep Sultan Sumatera itu mereka identik dengan meliput bus yang tambangan atau trayek itu melalui antar provinsi. Nah, dengan adanya mereka mengkonsep seperti itu, sekarang di channel-channel YouTube itu banyak yang menayangkan bus atau perjalanan-perjalanan jangka panjang yang ke Jakarta atau ke Bandung. Mungkin para pemirsa atau para netizen-netizen itu mungkin jenuh melihat itu-itu aja ya kan. Jadi kita coba mencari konsep yang lain. Ini kita berunding. Berunding itu ada Babang Haryando, Mas Toha, si Pia belum kenal kita ini, baru kenal sekarang ini. Jadi baru masuk. Tapi kan sebelumnya udah eksis, sudah pernah eksis. Untuk Sultan Sumatera yang selanjutnya ini, nextnya ini meliput yang masjid-masjid tua, sejarah-sejarah,
Habis itu cerita-cerita rakyat, yang cerita fiksi maupun yang nyata itu. Jadi Sultan Sumatera ke depannya itu kepada hal-hal yang baru. Berarti yang, tentang mobilnya gimana, Gem? Kita akan tetap mengkonsep itu, tapi dengan cara lain. Tidak kita konsep ya tempatnya itu aja, jangan. Jadi berarti beda-beda itu lagi, ya. Ya, beda situasi, lagi, beda yang lain-lain lah. Mungkin dia juga bisa ya, ini juga nanti merasakan dari yang non ekstrim sampai yang ekstrim nantinya. Ya. Kita akan berpetualang melalui Sultan Sumatera Channel ini. Mudah-mudahan. Ini kemarin ini mungkin tim-timnya is the best semua. Is the best semua, enggak ada yang enggak is the best. Cuman kita konsep ke depannya itu lebih memberi ilmu pengetahuan, lebih memberi informasi-informasi tentang yang berguna bagi masyarakat banyak. Tahu nggak sejarahnya Sungai Pinang berdiri misalkan, atau tahu nggak sejarahnya desa ini berdiri? Dengan salah satunya bisa jadi si Pia buka YouTube Sultan Sumatera Channel, carilah religi ini gitu, muncul. Itu bisa dapat informasi. Sultan Sumatera Am. Oke. Oke, bro. Ini konsep seperti ini kedepannya akan terus kita kembangkan, akan terus kita gali untuk memotivasi kaum milenial. Ini kebetulan pagi ini Pia kita undang, kita ajak makan-makan. Ini intermezzonya Sultan Sumatera Channel. Kita nggak pernah pakai konsep ya. Secara alami, secara instan, kita dapat ide, langsung kita ekspos. Apa okay, yang ada di pikiran langsung. Langsung, nah itu. Langsung okay. Masuk saya dah, Am. Oke, okay. Untuk Pia coba cicipin dulu. Biar enak, enak nggak rasanya itu? Enak, Am. Ini Pia dari tadi nggak habis-habis loh ini. Lu kan nggak habis, Om. Dinikmati banget kayaknya nih. Iya, dong. Oke, oke.